Silakan, Pak. Tujuan permintaan PCR terakhir juga nggak bisa. Kemudian ada kekhawatiran kita gara-gara kedaluwarsa vaksin itu saat vaksin dilakukan ada miskomunikasi yang sudah diakui oleh dokter yang mengawasi pelaksanaan vaksin. Ada miskomunikasi antara petugas. Ini kita kerja ke situ. Ya artinya kita juga minta pertanggungjawabannya lah dan minta penjelasannya secara ilmiah gitu, bukan hanya sekedar ini kan COVID. Cukup sekian, kita tidak puas dengan jawaban seperti itu. Ini kita juga ada harapan dari kejadian ini, ada pembelajaran bagi masyarakat dan penyelenggara vaksinasi supaya lebih hati-hati. Boleh dijelaskan nggak, Bang, miskomunikasi atau keteledoran dari penyelenggara itu seperti apa sih, Bang? Seperti apa, Bang? Apa yang dilakukan mereka? Iya, miskomunikasi dalam hal ini adalah
almarhum nih yang meninggal Arjito itu mengalami dua kali vaksinasi ya pas pada saat tanggal 11 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Apindo. Jadi pada hari itu almarhum Arjito ini dua kali ya, dia sudah dapatkan sekali di meja yang lain, kemudian dia duduk sebentar dipanggil lagi untuk vaksinasi kedua, sehingga terjadilah dua kali vaksin dan itu sudah diakui oleh dokter yang mengawasi pelaksanaan vaksinasi itu. Ya, ini menurut saya ada keteduluran dari pihak penyelenggara, terutama dari petugas atau relawan atau pengawas yang ada di situ, sehingga terjadi warga ada dua kali vaksin. Padahal kita tahu bahwa vaksin ini juga walaupun obat sebenarnya, tapi juga kalau tidak sesuai dosisnya akan membahayakan nyawa orang. Jadi harus ada kehati-hatian. Makanya kita minta semacam pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Bang,